Karen Vendela mencurahkan isi hatinya melalui unggahan terbaru. Apa isi curhatannya? Baru-baru ini Boy William mengaku batal menikah dengan sang kekasih, Karen Vendela. Batalnya rencana pernikahan tersebut bukanlah tanpa alasan. Menurut Boy William, ia mengaku banyak melihat perbedaan antara dirinya dan Karen. Diketahui, kini Karen Vendela tengah menikmati liburannya di luar negeri. Melalui unggahan di Instagram, Karen membagikan potret terbarunya. Dalam foto, Karen terlihat sedang di atas perahu dan memegang dayung. Ia pun juga melihatkan senyumnya di depan kamera. Kemudian, dirinya menuliskan pesan khusus dalam keterangan unggahannya itu. Boats don't sink because of the water on the outside, boats sink if water gets inside, perahu tidak tenggelam karena air di luar, perahu tenggelam jika air masuk ke dalam, tulis Karen Vendela dilansir dari Instagram, Minggu, tanggal 21 Agustus tahun 2022. Ia menyampaikan jangan sampai ada sesuatu negatif yang masuk dalam kehidupan. Don't let negative people get inside of you, and sing your goals and dreams, jangan biarkan orang-orang negatif masuk ke dalam dirimu, dan menenggelamkan tujuan dan impianmu, sambungnya. Whatever is stealing your peace and rocking your boat, whatever is taking your smile away, reach down, pick it up, and throw it overboard, apapun yang mencuri kedamaianmu dan mengguncang perahumu, apapun yang membuat senyummu hilang, raihlah, ambil, dan buang ke laut, tambahnya. Terakhir, dirinya mengatakan jika hidup terlalu singkat untuk tidak bahagia. Life is too short to be unhappy. Remember that, hidup ini terlalu singkat untuk tidak bahagia, imbuhnya. Tak sedikit, netizen ikut memberikan komentar di unggahan itu. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!